Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. lagi dalam program Bilik Parlemen, di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Bersama saya, Hana Septia Melinda. Pada kesempatan kali ini, beliau merupakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Asep Deni Mulyadi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar, Pak, hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Semoga selalu diberikan kelancaran Amin. Dalam setiap menjalankan aktivitasnya ya, Pak. Amin, amin. Iya. Senang sekali, Pak, saya bertemu dengan Bapak dalam program Bilik Parlemen kali ini. Karena tentunya kita akan membahas mengenai Komisi C nih, Pak. Iya. Dan tentunya masyarakat di sana juga ingin mengetahui ya, Pak, terkait Betul. Dengan Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur ini. Nah, Pak, kira-kira nih ya, pertanyaan yang paling mendasar, sebetulnya apa sih, Pak, tugas dan fungsi dari Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur itu? Ya, terima kasih. Tugas fungsi Komisi C hanya monitoring, evaluasi, dan budgeting. Ini minta Komisi C membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, penanggulangan bencana, pemuda, dan olahraga dari dinas. Secara garis besar, tugas dan fungsi Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur ini tidak jauh berbeda dengan alat kelengkapan dewan lainnya ya, Pak, ya? Ya, hanya ya. Saja ini mitra-mitranya berbeda, sedikit berbeda. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, ada dengan Dinas Perhubungan juga ya, Pak? Ada. Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga ya, Pak, mitranya. Betul. Kemudian tadi ada Dinas Pemuda dan juga Olahraga. Dinas Pariwisata juga ya, Pak? Ada. Banyak sekali ternyata ya mitra-mitra dari Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur ini. Nah, kan Pak, salah satu mitranya juga itu kan berkaitan dengan infrastruktur ya, Pak, dan juga bangunan Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur ini. Nah, karena pada saat ini fokus Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur adalah infrastruktur ya, Pak. Karena kita ketahui bersama saat ini khususnya di wilayah Cianjur olah begitu kan yang roboh gitu ya, Pak ya. Dan tentunya ini harus menjadi fokus utama atau prioritas utama dari pemerintah Kabupaten Cianjur ya, Pak, untuk bisa memperbaiki infrastruktur yang rusak ini. Nah, sejauh mana sih, Pak, Komisi C melihat perencanaan dan juga program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Cianjur sampai dengan saat ini? Apakah memang infrastruktur yang diperbaiki ataupun yang dicanangkan dalam program pembangunan ini sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat? Begini, belum. Kalau menurut saya belum memenuhi harapan masyarakat, khususnya terkait dengan infrastruktur, jalan, dan bangunan. Banyak sekolah-sekolah yang masih yang roboh, yang memang harus diperbaiki, termasuk jalan-jalan, jembatan, khususnya di wilayah pelosok Cianjur. Itu masih sangat memang harus diperbaiki. Oke, okay, berarti proses pembangunan infrastruktur ini tetap harus dilakukan secara maksimal ya, karena tadi kata Bapak ya, dari Komisi C itu memang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Karena dari berita-berita yang beredar kan, apa, bangunan-bangunan sekolah yang rusak itu semakin bertambah ya, Pak, di Cianjur. Betul, apalagi betul. Di daerah-daerah pelosok ya, Pak, seperti jembatan juga banyak ya. Yang rusak, jalan-jalan pun semakin banyak yang rusak ya, Pak. Nah, kemudian kan tentunya ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sendiri. Kemudian Komisi C begitu kan menanggapinya bagaimana? Apakah proses perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur ini akan berdampak besar terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur, Pak? Sangat penting sekali dengan perbaikan infrastrukturnya IPM Cianjur atau meningkat, karena ini salah satu penunjang untuk mendukung akses ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan ini yang harus bisa secepatnya dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Okay. Pada faktanya masih banyak jembatan dan sekolah yang rusak. Selain akibat bencana juga dampak pandemi 2 tahun kebelakang. Ini salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan infrastruktur. Karena anggarannya saat pandemi COVID habis untuk
penanganan COVID. Iya. Oke, berarti memang tadi perbaikan infrastruktur berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Karena selain itu juga kan faktor-faktornya adalah tadi ya Pak, pandemi COVID-19 ya. Banyaknya bangunan sekolah yang rusak karena memang terbengkalai ya Pak, anak-anak sekolahnya secara online ya. Tidak datang ke sekolah, jadi mungkin banyak bangunan yang rusak juga. Dan tadi anggarannya pun lebih banyak mungkin untuk penanggulangan COVID ya Pak, di bidang kesehatan. Ya baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan perbaikan infrastruktur ya Pak. Tadi kan bukan hanya soal jalan, jembatan, melainkan juga ada bangunan-bangunan sekolah ya Pak. Kemudian bagaimana sih Pak saran Bapak sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur kepada pemerintah, pemerintah Kabupaten Cianjur terkait hal ini? Saran Komisi C, ketika saat ini pemerintah Cianjur sudah mendata, mendata semua infrastruktur yang rusak seperti jembatan dan sekolah, itu harus memang benar-benar masuk dalam perencanaan pendataan yang kedepannya. Dan tentu bisa dilakukan secara bertahap. Oke, berarti kalau misalnya mau ada perbaikan untuk infrastruktur ini harus direncanakan secara matang juga ya Pak ya. Betul. Dan juga harus bisa secara bertahap. Karena mungkin kalau kita lihat Pak, banyaknya infrastruktur khususnya jembatan ya Pak ya, yang rusak itu biasanya di daerah pelosok ya Pak. Daerah pelosok Cianjur ya Pak ya, banyak sekali di daerah selatan juga kemarin kan banyak beritanya jembatan ambruk segala macam ya Pak ya. Memang sudah pada rusak, rusak memang itu sudah harus diperbaiki. Sudah harus diperbaiki juga ya Pak, iya baik. Nah kemudian Pak, apa sih harapan Bapak selaku Komisi C begitu kan terkait dengan perbaikan infrastruktur ke depan nanti? Harapan saya semua anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur harus benar-benar terrealisasi sesuai perencanaan yang telah disusun. Oke. Berarti harapannya kalau sudah direncanakan, anggarannya sudah ada, harus direalisasikan dengan benar ya Pak. Jangan sampai melenceng begitu ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Khususnya ini sekolah-sekolah yang sudah pada ambruk. Iya, iya. Kasihan ya Pak ya. Iya. Betul ya, sekali. Dan sepatutnya pemerintah iya. melaksanakannya. Iya, amin ya Pak ya. Karena beberapa waktu lalu juga saya pernah baca nih Pak, ada siswa-siswa yang sekolahnya tuh di bawah pohon. Betul. Karena sekolahnya rusak kan, itu mengkhawatirkan sekali ya Pak. Betul. Anak-anak penerus generasi bangsa begitu kan, ketika ingin mendapatkan pendidikan sekolahnya rusak, gak bisa sekolah. Betul. Ya baik, Bapak Haji Asep Dhani Mulyadi, terima kasih banyak ya sudah datang ke bilik parlemen berbincang bersama saya di sini mengenai Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur. Dan tentunya persoalan tentang infrastruktur ini adalah salah satu hal yang wajib juga yang penting. Betul. Ya untuk menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Karena tadi kata Pak Haji Asep Dhani bahwa infrastruktur itu nantinya bisa menunjang peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur itu sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Bapak dan kita bisa ngobrol lagi ya di lain kesempatan nantinya. Baik, Sobat Ceng semuanya, demikianlah program Bilik Parlemen pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.